Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Design Bagus. Masih seputar tutorial cara menggunakan aplikasi PixArt yang harus teman-teman ketahui dalam menguasai editing di aplikasi PixArt. Oke teman-teman, ini adalah video tutorial cara menggunakan aplikasi PixArt serial ke-9 yang akan menjelaskan tentang fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit ketiga di mode edit di aplikasi PixArt. Agar teman-teman menguasai fungsi dan cara menggunakan tool edit di aplikasi PixArt ini serta dapat mengaplikasikan pengeditan secara profesional di aplikasi PixArt, maka teman-teman disarankan untuk menonton video serial tutorial cara menggunakan aplikasi PixArt ini secara berurut agar teman-teman memahami semua penjelasan tentang fungsi dan cara penggunaan tool edit di aplikasi PixArt yang kami jelaskan di channel ini. Baik teman-teman, kita mulai ke pembahasan kita dengan membuka aplikasi PixArt dan langsung masuk ke mode edit. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di mode edit. Untuk cara masuk ke mode edit sudah saya bahas pada video tutorial serial ke-2 sebelumnya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial serial ke-8 sebelumnya, kelompok tool edit ketiga ini adalah kelompok tool yang muncul saat objek seperti gambar, stiker, dan teks kita masukkan ke dalam kanvas. Tool ini berfungsi untuk mengedit objek yang kita pilih di dalam kanvas. Agar lebih mudah pembahasannya, kita masukkan dulu gambar objeknya. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tool edit kelompok ketiga ini adalah tool edit yang muncul saat objek di dalam kanvas ini kita klik seperti ini. Tool edit di kelompok ketiga di mode edit ini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan objek yang kita pilih ya. Baik, kita tambahkan dulu objek lain berupa stiker dan teks agar teman-teman mudah memahami penjelasan ini ya. Oke teman-teman, jika kita memilih objek berupa teks, maka di sebelah kanannya akan muncul tool edit untuk mengatur atau mengedit teks yang kita pilih ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada macam-macam jenis tool edit yang bisa kita gunakan seperti font atau jenis huruf, warna, garis pinggir atau stroke text dan lain-lain ya. Dan jika kita memilih objek berupa stiker, maka tool edit yang muncul seperti yang di sebelah kanan ini. Dan tool untuk mengatur teks tadi sudah tidak muncul lagi di bagian ini ya. Selanjutnya jika kita memilih objek berupa gambar atau foto, maka tool edit yang muncul di sebelah kanannya seperti yang teman-teman lihat ini ya. Di sini tool editnya lebih banyak lagi dibandingkan tool edit yang ada pada teks dan stiker tadi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan semua kelompok tool edit ketiga ini. Dan kita mulai dari tool edit untuk teks. Tool edit paling atas adalah tool edit untuk font atau jenis huruf. Dan di sebelah kirinya adalah jenis font atau jenis hurufnya. Tool ini berfungsi untuk mengatur jenis font atau jenis huruf yang teman-teman inginkan
dengan cara memilih salah satu jenis font yang ada di sebelah kiri ini. Untuk memilih jenis huruf yang lain, teman-teman bisa klik tanda panah berwarna putih dengan bulatan berwarna di bagian atas ini. Di bagian temukan ini adalah jenis font yang muncul tadi. Dan quick tab kini untuk melihat jenis font yang sudah pernah kita gunakan pada project-project sebelumnya. Lalu di bagian huruf saya, ini adalah untuk melihat jenis font atau jenis huruf yang sudah kita masukkan secara manual ke PixArt. Untuk memasukkan jenis huruf yang diinginkan secara manual ke PixArt, teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang cara mendownload dan menambahkan teks ke aplikasi PixArt. Selanjutnya ada tool font premium. Jika kita klik, maka akan menampilkan jenis-jenis font seperti ini ya. Di sini banyak sekali pilihan model jenis font seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan jenis font ini hanya akan muncul jika teman-teman menggunakan aplikasi PixArt versi berbayar. Berikutnya di bawahnya ada tool warna. Tool ini berfungsi untuk mengatur warna teks yang teman-teman inginkan dengan cara memilih warna yang ada di sebelah kirinya. Selanjutnya di bawah pilihan warna ada pilihan gradasi. Tool ini berfungsi untuk mengatur warna gradasi atau gradient color. Cara penggunaannya, kita bisa menggunakan bulatan warna pada bar ini untuk memilih jenis warna yang kita inginkan. Dan untuk mengatur efek gradasi yang diinginkan, teman-teman bisa menggunakan tool scroll bar di sebelah kiri ini ya. Selanjutnya di bawahnya lagi ada pilihan tekstur. Tool ini berfungsi untuk mengatur warna teks dengan jenis tekstur yang ada di sini ya. Selain tekstur yang ada di sini, teman-teman juga bisa menggunakan gambar tekstur yang lain dengan cara menggunakan tool masukkan gambar yang ada di bagian atas ini. Oke teman-teman, berikutnya di bagian bawahnya ada tool coretan. Tool ini berfungsi untuk mengatur garis pinggir atau stroke teks untuk tulisan atau teks yang kita inginkan ya. Cara menggunakannya, klik tool coretan dan naikkan scroll bar di bagian kirinya ini untuk mengatur lebar garis pinggir yang kita inginkan. Selanjutnya di bagian tengahnya ada pilihan warna untuk garis pinggir. Teman-teman bisa memilih salah satu jenis warna garis pinggir yang teman-teman inginkan di bagian ini ya. Berikutnya di bawahnya lagi ada tool opasitas. Tool ini berfungsi untuk mengatur tingkat transparansi teks ya. Cara menggunakannya, teman-teman bisa mengatur tingkat transparansi teks dengan men-scroll garis vertikal di scroll bar ini. Tool opasitas ini juga terdapat pada semua pengaturan objek, baik stiker maupun gambar atau foto ya. Dan fungsinya sama saja, yaitu untuk mengatur transparansi objek yang kita pilih. Berikutnya di bawahnya lagi ada tool padukan. Jika kita klik, maka di sampingnya akan terlihat jenis-jenis lapisan seperti ini. Dan tool ini berfungsi untuk mengatur teks dengan jenis lapisan-lapisan yang diinginkan ya. Jika teman-teman ingin menggunakan tool ini, teman-teman bisa memilih jenis lapisan yang ada di sebelah kiri ini sambil memperhatikan perubahan efek pada teks dengan jenis lapisan yang Anda pilih nantinya. Untuk tool padukan ini juga ada pada semua pengaturan objek, baik stiker ataupun gambar ya.
Oke teman-teman, berikutnya ada tool bayangan. Jika kita klik, maka akan menampilkan bayangan pada teks yang kita pilih. Di bagian tool paling kiri ada scroll bar. Scroll bar yang paling kiri ini ada tool untuk mengatur keburaman teks. Saya perbesar dulu biar lebih jelas. Jadi semakin ke bawah semakin tajam bayangannya, dan semakin ke atas semakin blur efek bayangannya ya. Dan scroll bar kedua berfungsi untuk mengatur transparansi bayangannya. Jadi semakin ke bawah semakin transparan, dan semakin ke atas semakin jelas ya. Pengaturan ini ada pada bagian sesuaikan. Selanjutnya ada pengaturan posisi. Tool ini berfungsi untuk mengatur posisi bayangan yang kita inginkan dengan menggunakan toolbar di samping kiri ini ya. Kita atur dulu posisinya. Toolbar paling kiri untuk mengatur posisi bayangan ke kiri dan ke kanan. Jika kita turunkan, maka bayangan akan ke kiri, dan kita naikkan, bayangannya akan ke kanan. Dan scroll bar kedua berfungsi untuk mengatur posisi bayangan ke atas dan ke bawah ya. Oke, selanjutnya di bawah pilihan posisi ada warna. Tool ini berfungsi untuk mengatur warna bayangan. Teman-teman bisa memilih jenis warna untuk bayangan yang diinginkan dengan cara memilih jenis warna di bagian ini ya. Berikutnya ada tool bengkokan. Kita paskan dulu biar lebih terlihat efeknya. Tool ini berfungsi untuk membengkokkan atau melengkungkan tulisan yang kita pilih dengan cara menggeser scroll bar ke atas dan ke bawah seperti ini ya. Oke Mas Bro, begitulah fungsi dan cara mengaplikasikan tool edit kelompok ketiga untuk objek tulisan ini ya. Selanjutnya untuk fungsi dan cara menggunakan tool kelompok ketiga lanjutan untuk objek stiker dan gambar akan saya jelaskan pada video tutorial serial ke-10 berikutnya. Pastikan teman-teman tidak melewati tutorialnya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempelajari dan menguasai editing di aplikasi Pixar. Khususnya buat teman-teman yang ingin belajar menguasai editing di aplikasi Pixar. Terima kasih sudah mendukung desain bagus dengan subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.